nyampe 5 kurang sih, kayaknya 4.40-an. Jam 4:30 sih udah nyampe. Tadi nyampe jam 4 sih, sekitar jam 4. Yeah. Karena saya ngikutin dari awal, dari 2008, terus saya udah nonton semua filmnya, terus kayak pengen tahu aja akhirnya gimana gitu. Mau jam 5 pagi juga saya jabanin, soalnya saya segitu ngefansnya gitu. Saya udah tunggu-tunggu film ini udah lama. Hari ini kan katanya serentak di Indonesia. Jadi saya dapet tiket, saya ambil yang pagi karena malam ini saya pulang ke Australia. Karena udah penasaran banget ya, dan berhubung ada kesempatan paling pertama ya, ambil aja. Soalnya emang udah ngikutin banget ya dari awal-awal Marvel Cinematic Universe, dan emang soalnya sekarang kan spoiler tuh cepet banget ya beredarnya. Jadi ya emang cepet-cepet tanah ya deh buat nonton. Masih kuliah di UPH. Kebetulan gak ada kelas, jadi saya bisa nonton ginian gitu pagi-pagi. Jadi udah aman gitu. Ya langsung, abis ini langsung kerja. Ya bisa di inilah. Kalau saya kerjanya agak bisa diatur jam masuknya soalnya. Oh, kalau ini libur, kebetulan kerja shifting soalnya. Doctor Strange. Terakhir saya nonton Captain Marvel, saya suka ya. Saya suka Captain America juga. Saya suka Thor, saya paling suka Thor. Iron Man dong. Captain America. Benar-benar berkesan deh. Filmnya gokil lah pokoknya. Wajib nonton. Aduh, benar-benar kayak speechless banget deh itu, soalnya benar-benar kayak penutup yang keren banget dari sekitar 10 tahun lebih Marvel Cinematic Universe.